Jadi tips pertama dalam bersosial media itu adalah ikuti percakapan yang disuruhkan. Jadi you just follow what you need, not what you want. Maksudnya di sini adalah adik-adik itu memfollow atau mengikuti akun atau link yang adik-adik butuhkan, bukan yang inginkan. Contohnya gini, yang laki-laki kadang-kadang mereka memfollow cewek-cewek seksi atau segala macam. Karena kan sebenarnya kalian gak butuh hal tersebut gitu kan, tapi kalian ingin hal tersebut. Jadi kalau teman-teman itu buka Facebook, kalau melihat tangannya tuh hal-hal yang bukan aja, misalnya tentang pelajaran, bacaan-bacaan lainnya, karena aku tahu kan pasti teman-teman semua itu lebih banyak membaca teman daripada membaca buku kan. Selanjutnya teman-teman harus tahu siapa yang ada atau siapa yang nge-follow sosial media kalian. Jadi kalau ada yang nge-add sosial media, ada yang nge-follow itu jangan langsung diterima, harus dicek dulu kenal nggak sama dia. Kira-kira takutnya buat diterima gitu. Jadi kalau misalnya siapa nama dia di belakang, namanya siapa? Kadang-kadang kita secara tidak sadar mempublish foto-foto yang seksi atau
kurang sopan di sosial media kita, sedangkan kita tahu